kita memandang akan ini sangat tinggi. Kerana akan inilah yang membezakan antara kita dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu dalam ilmu bahasa Arab, makhluk-makhluk Allah dan makhlukat. Makhluk-makhluk Allah kata kawan mu'min, dia pergi dari insan atau nas. Manusia itu mu'min. Sebab manusia ini makhluk Allah paling sempurna di aksani. Tak boleh mengatakan sendiri ikhtirah. Lepas kepala kenal insan ini aksani. Kami mencipta manusia pada sebaik-baik kejadian. Makhluk paling sempurna Allah Ta'ala cipta ialah manusia. Kemudian baru pergi kepada haiwan. Sebab apa? Sebab mereka ini ada persamaan dan perbezaan dengan manusia. Ada persamaan dengan manusia. Manusia ada sesuatu, haiwan pun ada sesuatu. Apa dia? Nyamuk. Roh. Manusia ada nyamuk. Haiwan pun ada nyamuk. Manusia ada apa? Ada haiwan, ada nafsu. Manusia ada nafsu. Haiwan pun ada nafsu. Manusia ada emosi. Haiwan pun ada emosi. Dia tahu gembira, dia tahu sedih, dia tahu marah, dia tahu kecewa, dia tahu macam-macam emosi. Kucing pun begitu, haiwan pun begitu. Terletak takkan yang kucing pun nangis. Kucing pun nangis. Lemu dan suri nangis. Lemu korban. Ada kan orang membayangkan video-video lemu korban waktu nak sulit. Kan nangis haiwan itu. Kita rasa ayatnya dah tak panjang. Jadi manusia pun itu dulu, haiwan pun itu dulu. Manusia ada perasaan kasih. Haiwan pun ada perasaan kasih. Tengok kucing. Bila dia sayang itu, gesel-gesel. Dia dengar bunyi jin kereta kita belum turun lagi. Kita lagi dengar bunyi jin dah dekat ke depan rumah. Haiwan sama macam manusia sokor. Tapi yang membezakan manusia dengan haiwan ialah akal. Islam menggunakan akal itu di atas apa akal itu. Ini kedudukan. Dan Islam mahukan manusia supaya menggunakan akal untuk mempercayai sesuatu. Jangan percaya dulu, gunakan akal. Sebab itu sekarang tuan-tuan, handphone tuan-tuan keluar dulu. Orang telefon macam lah ni. Kamu tak kenal ni. Tuan-tuan angkat je tak? Mui pun tak ada kena. Tuan-tuan memikir. Kita guna akal tadi. Tuan-tuan memikir. Nak jawab ke tak? Nak jawab ke tak? Ini siapa? Buat. Itu peranan akal untuk berfikir. Bukan terus jawab je. Terus percaya je. Tak. Kan? Dan Islam mencela mereka yang tidak berakal. Membuat sesuatu tanpa menggunakan akal. Terburu-buru. Bertindak terburu-buru tanpa berfikir terlebih dahulu. Tahu nak Allah. Allah pandai fikir tak lebih. Manusia itu dia bersama dengan haiwan. Haiwan itu macam juga. Dia tahu marah. Manusia pun tahu marah. Tapi beza itu menggunakan akal untuk mengawal kemarahan itu. Begitu patutkah kemarahan. Jadi kalau dah emosi itu nafsu menguasai akal, habislah. Itu yang dia punggung ke orang. Pasal dia tak guna akal dia.
perbuat ditangkap oleh pihak pengurusan. Kerana perbuatannya menunjukkan umum peluang. Bukan orang, bukan Islam, orang Islam pokoknya itu menunjukkan umum peluang. Nah, bakar perasaan orang lain itu umum peluang. Adakah perbuatan itu perbuatan orang ramai? Bila dia tidak menggunakan akal dalam tindakan, maka keadaan dia lebih hina dari haiwan. Lembu pun tak menonggeng mulut di korang. Dia ada menonggeng untuk korang. Kalau tak ada lembu-lembu lebih mulut di korang, ada orang. Polis itu menggambar, video ni, menonggeng, yang pak itu, tonggeng mulut di korang. Dalam waktu itu, juga, saya sanggup dari tuan itu saja. Dekat. Yang saya mampu pula, jangan tuan-tuan minta benda yang minta bulan hitam, saya mampu. Ustaz, saya nak bulan dan hitam, saya pergi capai sekarang. Saya tunggu gambar ni, tunggu tumit untuk orang. Mana saya mampu tunjukkan bulan dan hitam. Tapi, lembu tak pernah untuk tunjuk untuk kan, orang. Dia ada untuk dongeng, untuk dia orang. Tapi, manusia ada yang tunjuk untuk orang. Mungkin untuk orang nak bagi orang lain, nak bagi orang lain mama. Jadi tindakan itu tindakan orang tidak ber, tidak menggunakan akal. Maka begini dalam keadaan itu. Itu yang dicela oleh Islam. Islam melihat perbuatan-perbuatan yang seperti itu, perbuatan yang tercela. Kenapa? Kerana akal itu nikmat Allah. Taklah bagi nikmat pada kita, nikmat ada di akal. Jadi kita menggunakan akal dalam apa-apa tindakan kita, perbuatan, percakapan kita, perbuatan kita, tuntutan kita. Dan juga mengikut-ikut, berfikir. Jangan mengikut-ikut yang pasal apa, sebab dia tengok orang lain buat macam tu, dia mengikut. Tapi ini dikit-dikit, hidup tak perbuatan orang itu. Sesuai ketiga, itu peranan guru di sekolah. Mengajar murid-murid akhlak dan adab, budi dan berhenti. Bukan ajar ilmu saja di sekolah. Ajar adab, ajar berhenti, ajar akhlak. Jangan buat gini, jangan buat gini, jangan buat gini. Guru sekarang tak ada mesin nak buat benda-benda macam-macam benda lain yang cikgu boleh buat. Lagipun keadaan kita sekarang berbeza keadaan. Sekarang berbeza dengan keadaan 40 tahun, 50 tahun. Tak sama. Mak bapak berani zaman guru sekolah ni. Guru mak bapak kena gaji. Tak ada. Cikgu buatlah apa-apa dengan saya. Jadi jangan pakai ilmu. Biar anak saya jadi orang yang perlu. Nampak tu bapak dulu pesan-pesan pesankan cikgu-cikgu semua. Buat hotel ke ni? Nah, saya bagi hotel ke cikgu. Cikgu hotel lah saya. Kalau dia buat salah, cikgu hotel lah saya. Guna hotel ni. Asal jangan pakai ilmu juga. Tapi boleh budak zaman dulu. Mana macam budak sekarang? Budak zaman-zaman dulu. Boleh kita tu. Mau mendengar teguran sekarang. Ya. Tengok yang jadi baru ini mana? Di Sungai Petani kan? Tengku pasal aku bawa motor bising. Kena dipek kepada mati. Mati. Tengok, taklah. Generasi sekarang. Aku nak jadi. Itulah hari ini, lupa hari ini cerita pasal beliau. Muda kita ni teruk lah. Pasal banyak tak guna